Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan unbox smartwatch terbaru dari Realme. Ya, ini adalah Realme Watch S Pro yang merupakan rangkaian terbaru dari Realme Watch S Series ya. Yang ini versi Pro-nya. Nanti kita lihat Pro-nya di mana saja. Kalau slogannya Realme bilang ini adalah the stylish new Pro ya, dengan fokus di Pro Sport dan juga Pro Style. Apa saja itu nanti kita bahas. Kita lihat dulu kemasannya seperti ini. Realme tetap konsisten ya dengan kemasan memanjang seperti ini. Sisi bagusnya adalah si strapnya di dalam tidak akan tertekuk, jadi tetap lurus selama dalam pengiriman dan juga penyimpanan. Oke, nah kita lihat sisi belakang dari kotak ini. Di sini ada beberapa highlight fitur yang dimunculkan oleh Realme. Yang pertama, dia sudah AMOLED display. Oke, layar sudah AMOLED, pastinya ada OLED on display sih biasanya kalau layar AMOLED seperti ini, dengan diameter layar 3,5 cm atau 1,39 inci dan juga punya fitur blood oksigen dan heart rate monitor ya, buat pengukur kesehatan. Nah, fitur blood oksigen ini sangat penting di masa-masa pandemi seperti ini karena bisa membantu kita mengukur saturasi oksigen dalam darah. Lalu dia juga sudah punya GPS ya, buat location dan juga pet trackingnya, jadi bisa digunakan tanpa smartphone kalau kamu mau lari dan tetap tertrack ya jarak serta lintasan yang kamu lalui. Dan juga sudah water resistant 50 meter, kemudian diklaim super long standby dan punya 15 mode untuk sports trackernya. Warnanya black dan modelnya adalah RMA186. Kita unbox dulu ya. Ya, ini dia isi di dalam paket penjualannya. Seperti smartwatch kebanyakan, smartwatch pada umumnya ada smartwatchnya, ada dock charge-nya yang berupa bulatan seperti ini, ada 2 pin Pogo magnetic charging, ada logo Realme-nya di situ, dan portnya adalah colokan USB Type A. Lalu ada user manual juga yang bisa kamu baca. Nah, untuk pairingnya jangan lupa install aplikasi Realme Link ya. Kebetulan saya pakai Realme 7 Pro, sudah terinstall di sana. Nanti kita pairing dan juga bahas beberapa fiturnya. Ini dia watchnya, masih dilapisi plastik seperti ini. Kita buka dari belakang. Oke, ini penampakan sisi belakangnya, di mana 2 pin magnetik buat charging, kemudian lampu serta sensor untuk heart rate dan juga blood oksigen. Kita bisa lihat di sini, strapnya ada keterangan 22L, itu buat lebar strapnya ya. Dan ini tulisannya Realme di sini. Strapnya sendiri, oke, sangat lentur dan juga sangat halus di kulit. Finishingnya matte ya, seperti ini, tidak mengkilap. Dan saya akan coba pakai di tangan. Seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya. Ya, ini dia. Dialnya bulat seperti ini, dengan 2 crown di situ. Dan di dialnya ada penunjuk menitnya ya. Ini bahannya terbuat dari logam. Kita akan lepas kembali. Ya. Kalau dari infonya, ini stainless steel ya bahannya. Sementara strapnya rubber yang sangat lembut. Tadi udah saya bilang. Sekarang kita coba nyalakan Realme dan langsung pilih bahasa. Saya pairing dulu ya. Oke, pairingnya berlangsung dengan cepat dan juga sangat mudah ya. Termasuk ada konfirmasi di smartwatchnya. Itu yang saya suka. Jadi nggak asal pairing. Dan langsung dapat sistem update ya, si Realme Watch S Pro ini. Kita download dulu. Cepat banget downloadnya. Dan upgrading. Sambil menunggu upgrade, saya mau bahas sedikit soal strapnya ya. Realme rencananya akan merilis juga strap dalam 2 versi, yaitu silikon dan juga kulit vegan. Yang silikon nanti ada warna biru, oranye dan hijau, sementara yang berbahan kulit vegan akan ada warna coklat, hitam, biru, dan hijau. Jadi kalau kamu misalkan pengen warna lain, pengen style lain, dengan mudah kamu tinggal datang atau tinggal beli tali jam tangan di toko online dan ganti dengan mudah ya. Ini sangat-sangat mudah buat gantinya, jadi kamu bisa punya banyak pilihan strap buat smartwatch ini. Kita pasang kembali di pergelangan tangan saya. Yang juga menarik dari Realme Watch S Pro ini, selain sudah menggunakan layar AMOLED dan ada always on display, adalah sudah menggunakan dual satelit ya buat precise tracking position. Selain itu, dia juga tahan air ya. Waterproofnya bisa sampai kedalaman 50 meter dengan tekanan maksimal 5 atm. Artinya, ini bisa dipakai juga buat berenang karena memang juga punya mode swimming yang baru ya. Oke, sekarang kita akan lihat interaksi dari smartwatch ini. Kalau di swipe dari atas ke bawah di watch face-nya, maka dia masuk ke notif. Kalau dari bawah ke atas, oke, dia masuk ke menu lengkapnya ya. Dan ada SPO2 di sini. Kita akan ukur. 1, 2, 3. Disuruh diam ya tangannya ya. Diukur nih blood oksigennya. Oh, udah keluar angkanya 98%. Bagus ya, di atas 95%. Tapi masih disuruh diam dulu.
sampai lingkaran merahnya penuh dulu mungkin. Oh, sudah selesai. Cukup cepat ya untuk blood oxygen measurement-nya. Banyak aplikasi di situ. Kita akan bahas menu per menunya di video kali ini. Lalu kalau di swipe dari watch face-nya dari kiri ke kanan, maka masuk ke toggle seperti ini. Ada auto brightness dan juga bisa diset manual 5 level ya. Kemudian ada turn wrist to wax the screen. Do not disturb mode, torch. Ya, buat bikin seperti ini, menyala terus putih. Kemudian ada battery saver mode. Kalau di swipe lagi ada music player, musik control. Kemudian juga di swipe lagi ada heart rate. Swipe lagi ada sleep records dan ada ini, weather juga ya. Lalu ada data aktivitas yang sudah kita lakukan, dashboardnya, dan kembali ke watch face. Oke, sirkular ya menunya. Dan kita akan lihat watch face yang sudah ada di smartwatch ini, kira-kira ada berapa maksimal. 1, 2, oh yang ini nih full screen banget, bikin warnanya keluar banget ya si layarnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 sih sebetulnya, yang ini sudah tadi saya download dari Realme Link. Jadi, nih, kita bisa lihat di Realme Link, kita bisa buka Realme Watch S Pro dan buka Face Gallery-nya. Ada banyak banget watch face yang bisa dipilih. Ada mungkin 100 mah ada kali ya. Banyak banget soalnya. Dan kebanyakan full color, jadi membuat warna AMOLED dari layar Realme Watch S Pro ini lebih keluar lagi ya. Kita bisa lihat di sini, always on display-nya sudah saya set. Ada dua tipenya always on display. Pertama digital seperti ini. Dan ini dia always on display-nya yang analog ya. Kamu bisa lihat di situ. Ya, inilah dia Realme Watch S Pro. Teman-teman boleh komen ya, menurut teman-teman apa sih yang paling menarik dari Realme Watch S Pro ini? Apakah layar AMOLED-nya ataukah ketahanannya untuk masuk ke air sampai dengan 50 meter atau apa? Silakan komen ya. Dan juga tebak berapa harganya kira-kira yang akan Realme pasang buat smartwatch terbarunya ini. Sesuai dengan namanya yang ada Pro-nya, ya ini Pro buat style-nya juga Pro buat sports ya. Karena ada 15 mode workout yang bisa kamu pilih dengan cara menekan tombol atau crown yang di bawah ini. Ya, kita bisa lihat di situ ada free workout, strength training, cricket, elliptical, rowing, yoga, basketball, swimming, hiking, indoor cycle, outdoor cycle, indoor walk, dan outdoor walk, serta indoor run dan outdoor run. Ya, ada swimming ya di sini ya. Bisa kamu pilih juga. Oke, unboxing-nya selesai sampai di sini ya. Ini dia Realme Watch S Pro yang punya slogan The New Stylish Pro dan merupakan rangkaian terbaru dari Realme Watch S Series di Indonesia. Buat kamu yang tertarik atau pengen cari info lebih lanjut atau mau langsung ke link pembeliannya, tenang, akan ada di deskripsi video ini ke realme.com dan juga ke Shopee. Videonya sampai di sini, terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.